Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang baru-baru ini kita saksikan di dunia media sosial bahwa ada orang-orang yang memprotes tepuk anak soleh. Saya alhamdulillah secara pribadi itu enggak pernah sekalipun tepuk anak soleh. Nah, kenapa? Karena saya enggak pernah TK SD Islam. Kenapa? Karena saya baru masuk Islam pas kuliah. Tapi alhamdulillah ya, saya tahu maksudnya tepuk anak soleh itu yang mana ya, walaupun ya sampai sekarang saya juga belum pernah mempraktekkan ya. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah pada satu frase di mana ada kata-kata Islam Islam yes, kafir kafir no. Nah, ini banyak yang merasa tersinggung ketika ada kata-kata kafir di situ. Padahal sebenarnya menurut saya ya tidak perlu tersinggung lah. Kenapa? Karena kafir itu kan adalah sebuah istilah ya, bukan sebuah term untuk menghina, bukan sebuah term untuk kemudian menyudutkan siapapun, tapi hanya sekedar istilah di dalam Islam. Sama kayak begini misalnya, ada orang yang misalnya pas saya lagi ngisi, terus pas saya bilang baik ya jomblo-jomblo harap sabar misalnya, terus kemudian dia protes, wah Ustaz saya nggak boleh bilang jomblo. Nah, kenapa? Saya tuh single bukan jomblo. Nah, kalau dia mau dibilang single, ya itu adalah istilah yang dia pilih. Tapi ya kalau dia memilih satu istilah tertentu, ya dia tidak boleh memaksakan istilah itu pada orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau dia memaksakan istilah itu pada orang lain, justru dia yang intoleran. Lah, single jomblo kan sama saja. Ibarat begini misalnya, kalau ada orang yang belum nikah, kalau di Indonesia namanya jomblo, di luar negeri namanya single misalnya. Nah, kalau dia menurutnya single, ya itu kan adalah keyakinan dia, istilah dia. Lah, kalau kita pakai jomblo, itu juga istilah kita. Bukan berarti kemudian harus saling salah menyalahkan. Nah, yang lebih ilmiah lagi begini teman-teman sekalian. Di dalam ilmu bahasa, itu setidaknya ada dua arti. Yang pertama adalah arti etimologis atau arti lugawi kalau dalam bahasa Arab, yaitu adalah arti yang bersifat asli daripada kata tersebut. Yang kedua adalah arti yang bersifat terminologis atau dalam bahasa Arabnya disebut maknawiyah. Jadi ada lugawiyah, ada maknawiyah, ada etimologis, ada etimologis benar, ada yang namanya terminologis. Contoh begini misalnya, kalau kita bicara tentang arti asli misalnya manis, ya arti asli manis. Apalagi misalnya panas ya, arti aslinya ya panas gitu kan ya, itu ada arti yang bersifat asli misalnya. Tapi ada arti-arti yang bersifat maknawiyah, ada arti-arti bersifat terminologis, tergantung dari sisi mana kita itu melihat, tergantung dari sisi mana kita itu membicarakan term itu. Contoh misalnya, resep dalam ilmu kedokteran jelas berbeda dengan resep ibu-ibu misalnya. Jadi kalau dunia ibu-ibu kita bicara gimana jeng, enak resepnya, oh enak, enak banget. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang dokter misalnya, gimana jeng resep dokternya sudah dimakan, enak nggak? Masa enak sih ya, kan resep dokter nggak ada kaitan dengan bumbu, nggak ada kaitan dengan masakan. Resep dalam terminologi kedokteran beda dengan resep dalam terminologi masak-memasak. Misalnya lagi misalnya, delta dalam terminologi fisika berbeda dengan delta dalam terminologi geografi. Kalau geografi itu terminologi delta adalah dataran yang mengendap di muara sungai. Tapi kalau delta dalam fisika itu adalah selisih daripada S0 dan S1 misalnya. Dan kan jauh berbeda, tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Nah, di dalam Islam ada tambahan lagi. Selain daripada lugawi atau etimologis, lalu maknawi atau terminologis, ada satu lagi namanya makna syar'i. Atau makna yang datang ketika Allah tuh menurunkan satu hukum di tengah-tengah manusia. Misal, kalau kita berbicara tentang as-shalah, gitu kan ya, tentang as-shalah, salat misalnya. Ini ada arti aslinya apa? Dalam bahasa Arab, as-shalah itu aslinya adalah menghubungkan, gitu kan ya. As-silah gitu kan ya, menghubungkan. Nah, ada arti terminologisnya juga tentu saja, arti tradisi gitu kan ya. Nah, tapi ketika Islam sudah datang, maka dua arti yang awal ini, baik etimologis maupun terminologis, baik lugawi maupun maknawi, ini kemudian harus tunduk pada arti syar'i, yaitu adalah apa? Salat. Ketika orang bilang salat adalah suatu aktivitas ibadah yang seorang hamba lakukan mulai dari takbir atau mihrabnya sampai kepada salam. Maka ketika saya menanyakan pada Anda, antum sudah sholat belum? Lah berarti antum tidak boleh mengartikan, wah saya sudah berhubungan belum? Oh, bukan begitu. Lah kenapa? Karena itu kan arti lugawi atau arti terminologis misalnya dalam pembahasan yang lain. Tapi ketika saya nanya pada antum sudah sholat atau belum, berarti antum kepikirnya harus begini, makna syar'inya.
sudah takbiratul ihram sampai salam belum. Jadi orang tidak boleh bersembunyi di balik makna lugawi atau di balik makna maknawi, tidak boleh ketika makna syar'i sudah datang. Contoh lagi misalnya jihad. Nah, jihad ini juga punya makna lugawi, punya makna terminologis. Tapi ketika makna syar'inya sudah datang, maka mengikut kepada makna syar'i. Jihad adalah apa? Jihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk memerangi musuh-musuh Islam, baik dengan harta, baik dengan nyawa. Itu arti secara syar'inya. Walaupun arti lughawinya secara arti asal bahasa bisa jadi jihad itu apa? Jihad itu bisa jadi berusaha, bisa jadi bersungguh-sungguh, meluaskan usaha dan sebagainya. Nah, tapi kalau ditanya tentang jihad, harusnya muncul pertama kali ada arti syar'inya. Nah, sampai pembahasan kita pada makna kafir. Nah, tentu saja makna kafir ini tidak boleh lagi dibawa pada makna lughawi dan tidak bisa dimakna pada makna maknawi. Nah, kenapa? Karena sudah datang makna syar'i. Apa makna syar'i kafir? Makna syar'i kafir adalah seseorang yang tidak muslim. Maka secara syar'i dia dikatakan seorang yang kafir. Nah, ini bisa kemudian kita ketahui dari banyak dalil di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Al-Bayyinah. Di situ Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu ada dua golongan. Siapa mereka? Dari golongan orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang yang musyrik. Siapa mereka ahli kitab? Yaitu yang diberikan oleh Allah Alkitab kepada mereka, yaitu adalah Yahudi dan Nasrani. Berarti yang musyrik siapa? Ya selain Yahudi dan Nasrani, nah itu adalah musyrik. Nah, itu adalah arti kafir. Jadi seseorang tidak bisa lagi membawa arti kafir itu ke dalam makna yang biasa. Misal contoh, oh enggak, kafir itu artinya ingkar. Kafir itu juga artinya seperti petani. Nah, itu kan adalah makna lughawi. Karena zaman dulu petani itu kan melobangi tanah, menanam benih di situ, kemudian menutupi tanah. Menutup itu dikatakan kafaro. Nah, berarti petani dikatakan yang menutup tanah-tanah yang berlobang itu. Nah, maka dulu makna lughawinya kafir adalah menutup. Menutup diri dari kebenaran, menutup diri daripada keadilan dan sebagainya. Tapi ketika sudah datang Islam, maka makna syar'i yang dipakai, yaitu adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Itu juga termasuk orang-orang yang kafir. Oke, balik lagi ke tepuk anak soleh. Pertanyaannya adalah, kalau itu adalah istilah di dalam Islam, kalau ada orang di luar Islam lantas merasa tidak suka dengan tepuk ini atau dengan kata-kata kafir ini, loh, urusan Anda apa? Nah, karena kenapa? Anda bukan orang muslim. Artinya apa? Ini istilah khusus bagi orang muslim, yang dipakai oleh orang muslim, yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan, ketika orang muslim mengatakan selain Islam adalah kafir, itu adalah sebuah perbuatan intoleran. Maka sebenarnya siapa intoleran? Karena Anda memaksakan kehendak Anda untuk orang-orang muslim, agar orang muslim berpikir dengan cara Anda, berbuat dengan cara Anda. Nah, justru ini adalah sesuatu yang intoleran yang sejati. Nah, karena itulah sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Nah, kalau dipermasalahkan, nah itu yang kita pertanyakan, apa yang perlu dipermasalahkan sebenarnya? Kenapa dipermasalahkan? Kenapa sampai ada pemikiran seperti itu? Jangan-jangan selama ini toleran hanya sebuah kata-kata saja. Tapi sebenarnya dia mengatakan, kamu intoleran, kamu harusnya toleransi itu begini, begini, begini. Artinya begini, dia maunya orang itu mengikuti cara dia. Nah, ini kan jahat. Katanya, Anda tuh jahat berarti. Ya, kayak Rangga itulah, Anda jahat gitu ya. Nah, Masya Allah, jadi ya semoga Anda tidak termasuk orang-orang yang jahat gitu ya. Dan kemudian memaksakan kehendak Anda dengan kemudian memaksakan istilah-istilah Anda ke dalam agama orang lain. Justru ini yang dikatakan sebagai penistaan di dalam agama tadi. Walau Allah bisawab, mudah-mudahan kita tidak tertipu. Dan Alhamdulillah anak-anak saya itu masih saya ajarkan untuk kemudian mengerti istilah-istilah Islam. Kamu itu muslim, selain kamu itu bukan muslim. Berarti ya selain kamu ada yang kafir. Kafir itu ada dua, ahli kitab dan musyrik. Ya kenapa? Karena itu diajarkan di dalam Al-Quran. 525 kali Allah menyebut kata kafir dan turunannya di dalam Al-Quran. Bukan untuk menghina, tapi justru sebagai sebuah cara untuk memberikan kejelasan, karena agama itu jelas, supaya kita tahu pada siapa kita harus berdakwah dan pada siapa kemudian kita harus menyampaikan Islam. Sama seperti itu yang saya bilang, antum jomblo yang sabar ya. Dan bukan saya benci antum, enggak. Cuma kasih tahu antum saja bahwa ketika antum jomblo itu harusnya antum berusaha untuk menikah gitu kan ya. Nanti besok-besok kalau saya punya calon, nah antum kemudian saya kenalin kan gitu maksudnya. Nah, sama ketika kita mengenali orang kafir, bukan untuk membenci, tidak sama sekali. Tapi untuk mengetahui bahwa orang-orang inilah yang insya Allah coba kita hantarkan hidayah kepada mereka insya Allah. Wallahul muwaffiq, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.